struktur ya, sumur kuman yang di bagian atas itu berbentuk segi empat ya, ukuran sekitar 1,5 meter lah ya. Nah, ternyata ada bandulanya, sebuah fragmen ya, tembikar atau terakota, jejak-jejak apa namanya, wadah ini upacara, upacara keagamaan pada masa lalu. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Yes. Ya pemirsa, kita akan mendapati satu-satunya situs kota kuno adalah Trowulan. Di mana kita saat ini bersama Mbak Usman, ya Mbak. Nuwun sewu Mbak, rahayu. Kita akan menyibak tinggalan-tinggalan era kerajaan Majapahit ya, terutama di situs perkotaan yang sangat luas ini yang diperkirakan entah itu iseng ya oleh Nur Hadi Rangkuti itu seluas 99 km persegi. Nah, ini angka yang sangat keramat. Kali ini kita bersama Mbak Usman. Ini akan kita melihat apa Mbak ini rencananya? Ini sumur yang sakral. Jadi dibuat pengobatan. Pengobatan. Jadi sumur era kerajaan Majapahit yang ditemukan oleh para penambang batu bata, Mbak ya. Dan dipercaya airnya itu adalah sebuah air yang terjebak ratusan tahun ya, sejak era kerajaan Majapahit atau kemudian yang saat ini biasa digunakan oleh pengobatan oleh masyarakat. Gitu, Mbak ya. Mari, Mbak, kita diantarkan ya. Jadi banyak sekali tinggalan-tinggalan yang saat ini di lokasi ini ya, yang terserak batu bata kuno melimpah, termasuk batu-batu polder-polder atau batu gundul-gundul ini, Mbak ya. Oh, di sini Mbak lokasinya, Mbak ya. Tepat kemudian di samping linggan ini, Mbak ya. Tempat pembakaran batu bata merah. Jadi lokasinya di sini, teman-teman. Boleh, Mbak, kita coba mengangkat airnya ke atas, Mbak ya. Rahayu. Di sini ada struktur ya, sumur kuno yang di bagian atas itu berbentuk segi empat ya, berukuran sekitar 1,5 meter, Pak. 1,5 meter kali 1,5 meter dan di dalamnya malah berbentuk bulat, Pak ya. Bulat seperti yang ada di samping ini. Ini bagian yang diambil diangkat dari bawah, Pak ini ya. Gimana cara ngangkatnya? Oh ini. Jadi seperti ini ya, namanya kerean gitu ya, menaikkan. Nah, ternyata ada bandulanya, sebuah fragmen ya, tembikar atau terakota, jejak-jejak apa namanya, wadah ini upacara, upacara keagamaan pada masa lalu. Jadi airnya sangat jernih, sangat apa namanya, Mbak? Sangat adem, sangat bening sekali. Dan kalau digunakan untuk mencuci muka bisa awet muda, Mbak ya. Bisa awet muda, 10 tahun, Mbak ya. Anak kecil bisa. Anak kecil yang sering menangis gitu, Mbak ya. Sering menangis. Katanya kalau di raupin ini itu bisa Mbak ya. Langsung meneng. Jadi saya tenang, hati-hati nih. Tenang, hati ini tenang. Mukanya tenang, hatinya tenang, pikirannya tenang. Ngaten, Bang ya? Sangat dingin sekali. Jadi Mbak Usman ini juga mencoba bagaimana khasiatnya untuk kemudian mencuci muka dengan air dari sumur era kerajaan Majapahit ini, Mbak. Ya, selain kemudian bisa menenangkan anak kecil yang nangis enggak reda-reda. Ini selain itu mungkin khasiatnya apa saja, Pak Usman? Ya, bisa ada tanaman, bisa ada sama teko sama apa itu yang betul ini kan dekat candi tikus. Iya. Ya, tapi ini sumbernya itu dari candi-candi itu. Oh, ini Mbak ya. Iya. Jadi bisa untuk pertanian juga, ya, pertanian juga. Dalam menanggulangi hama tikus, pereng, dan lain sebagainya. Iya. Selain itu, Mbak? Ya, dia bisa di apa ya? Dari rumah tangga yang kurang apa, harmonis. Kurang harmonis, cekcok terus. Dibuat kopi. Oh, dibuat minum. Ya, minum untuk sehari-hari, ya, kopi, ya, teh atau sekedar ya, minum air putih. Ambil buat masak di masjid. Ya, tidak cukup. Gitu, Mbak Usman ya. Iya. Dijamin tapi, 100% bayamin ya. Dijamin tapi doanya. Iya, doanya ada yang ada doanya tulus, yang minta apa gitu ya. Minta apa? Uh-huh. Itu tergantung yang membutuhkan. Termasuk pengobatan. Pengobatan. Sebenarnya pengobatan. Sebenarnya memang sumber ini airnya untuk pengobatan, Mbak ya. Sejarahnya mungkin Mbak pada era kerajaan Majapahit menurut penerawangan atau pandangan Mbak Usman dulu di sekitar ini sebenarnya tempat apa sih, Mbak? Nah, ini ada rumahnya, tempat orang berita dulu
semacam tabib. Semacam tabib ya, tabib. Kalau sekarang kan dukun. Oh ya. Ya. Jadi di era kerajaan Majapahit ini ada seorang elit ya, elit Majapahit yang sangat kaya raya, tabib yang biasa kemudian mengobati orang-orang atau masyarakat Majapahit dengan menggunakan air sumur ini, Bang. Luar biasa sekali, Bang. Jadi kita banyak menemukan sekali artefak-artefak yang lainnya selain kemudian struktur batu bata kuno yang asli nih, Pak. Asli. Bahkan kemudian ada umpak-umpak batu, fragmen tempegar juga banyak, keramik Tiongkok juga banyak sekali, dan ini juga dibangun pada era kerajaan Majapahit, Mbak. Ini salah satu tinggalan kerajaan Majapahit yang sangat luar biasa sekali itu, Mbak. Jadi itu loh, apa kalau ada rumah tangga enggak cocok, ya itu aja. Semua laki-laki yang dikerajai mungkin kan kopi, kenapa teh ambil banyu ini, tapi doa ya, yang penting doa ya, doanya warung-warung ya, doanya sesuai. Oh iya, Mbah, kata ada yang mengatakan banyak sekali warung-warung di sekitar Trawulan ini mengambil air dari sini ya, usahanya dari situ, makanya kok warung-warung di Trawulan itu ramai banget, Mbah, ya untuk buat mencuci beras. Oh, salah satu campuran untuk mencuci beras itu di warungnya. Mbah, bisik-bisik termasuk warung wader itu, Mbah, yang ramai itu, Mbah. Ya, pokoknya itu buat nyuci lah. Oh, buat nyuci berasnya dari sini, Mbah, ya? Ya, airnya itu bisa menolak. Bisa dibuat menolak. Oh, air cucian beras yang airnya dari sini itu bisa dipercikkan di depan warung atau usahanya atau barang dagangannya, Mbah. Nah, itu salah satu teknik. Jadi di sini kita tidak hanya kemudian menggali sejarah tentang sumur era kerajaan Majapahit dan bagaimana kondisinya zaman dahulu, ada tabib sakti yang bertempat tinggal di sini yang sering mengobati, termasuk kegunaannya hingga saat ini sampai anak cucu kita kelak, gitu ya, Mbak, dalam usaha ketika kesulitan apapun, gitu, Mbak, baik itu rumah tangga, kesehatan maupun usaha dagangnya. Nah, pokoknya dagang lah, kerja lah katanya. Ada yang lain mungkin, Mbak, pesan-pesan. Arca di sini. Oh iya, Mbak. Dahulu waktu penggalian ini kan untuk linggan atau untuk batu bata, itu banyak ditemukan arca-arca. Iya, ya, di sini pusatnya arca, patung kecil, patung Buddha. Patung Buddha banyak. Iya, banyak. Hmm. Banyak sih, tapi kecil-kecil gitu. Nah, ini menurut berita negara Kertagama ya, dalam Pupuk 12 baris ketiga itu diceritakan bahwasanya di sebelah timur perumahan para pendeta Buddha dan para pendeta Siwa, sangat indah sekali rumah-rumah tersebut, memancarkan aura itu banyak sekali, bahkan yang masih terpendam, Mbah, ini, Mbah. Ya, ini batu batanya masih terpendam. Iya, banyak itu. Lah, ini. Nah, teman-teman, jadi saya menemukan batu bata jejak mungkin sumur ya, karena ada lengkungannya bagian ini ya. Nah, ini artinya di lokasi ini ya banyak sekali artefak-artefak yang sangat bermanfaat bagi studi bagaimana kemudian sejarah keemasan kerajaan Majapahit di masa lalu, sebuah situs perkotaan Trawulan gitu ya, satu-satunya situs kota kuno yang masih tersisa di Nusantara ini. Jika teman-teman di Jakarta mengatakan Majapahit hanya legenda gitu ya, silakan datang ke Trawulan untuk kemudian menyaksikan bagaimana megahnya tinggalan-tinggalan kerajaan Majapahit, Mbah, ya. Mungkin pesan terakhir untuk generasi milenial, generasi saat ini, Mbah. Yeah. Mungkin pesannya dari Mbak Usman ini. Majapahit itu bukan dongeng, Pak Usman. Loh, siapa bilang dongeng? Ya, yang bilang dongeng itu ngawur. Nah, betul, Mbak. Ada sejarahnya, ada bukunya, ada bukti, ada prasastinya kok. Iya. Dongeng. Bukti-bukti otentik, kredibel, baik itu prasasti, artefaktual, monumental, banyak sekali di Jawa Timur ini, Mbak, ya. Iya. Terutama di Kota Trawulan ini, Mbak, ya. Ini pusat kerajaan Majapahit ya, Trawulan ini. Candi-candi ya ada, 20 sampai dari bekas-bekas kerajaan ya ada. Bukan enggak ada, bukan dongeng. Ini era kerajaan. Luar biasa sekali ya, sampai sekarang masih bisa dirasakan. Bisa. Bahkan situs-situs ini masih memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Ada yang masih ada yang peduli dengan ini. Itu kan sudah ada zaman-zaman yang ada zaman yang tidak senang gini, ada orang itu memang ada. Makanya dilindungi oleh pemerintah juga agar tidak rusak. Bisa. Ya. Terima kasih, Mbah, atas waktu dan kesempatannya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Mbak Usman.